Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabatku, jumpa lagi di channel Pandawa TV. Semoga sahabat-sahabatku sehat selalu, diberikan rezeki yang halal serta berkah. Baiklah, untuk kali ini saya ada di lahan padi milik Bapak Muhammad Nur. Ini adalah padi Inpari 42 Ultra. Seperti ini, padi Inpari luar biasa, Inpari 42 Ultra. Dan ini perlu diketahui bahwa Inpari 42 Ultra ini kemarin penanamannya dilakukan ketika bibit sudah berusia 2 bulan. Tapi masih nampak seperti ini, kawan. Ini seperti ini, sudah ada sedikit menguning. Cuman lihat sendiri anakannya sekian banyak. Ini padahal ini benih sudah umur 2 bulan baru ditanam. Seperti padi Inpari 32 yang sudah saya upload kemarin. Malainya luar biasa. Untuk pemupukan daerah sini rata-rata hanya menggunakan Ponska dan Orea, tidak menggunakan pupuk yang lain karena itu pupuk subsidi. Dan memang untuk kelebihan Inpari memang masuk batangnya kokoh dan juga anakannya banyak, sehingga untuk daerah atau wilayah kami yang ada di Tenggulun, Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, rata-rata sehingga untuk daerah sini memilih jenis Inpari. Ada yang 32, ada yang seperti ini 42 Ultra. Kemudian dan untuk yang sedikit ini karena kemarin kekurangan benih, ini adalah Inpari 32. Ini satu lahan sehingga bisa dibandingkan, kawan. Ini Inpari 32 yang malainya lebih besar dibanding dengan Inpari 42 Ultra. Ini Inpari 42 Ultra. Kemudian yang ini adalah padi Inpari 32. Keduanya sama-sama terserang potong leher karena memang ini musimnya. Kalau di sebelah sana yang sudah tua tidak terserang oleh potong leher.
Jadi ini bisa dibandingkan antara Inpari 32 dan Inpari 42 Ultra. Sama-sama satu lahan, karena di sini memang benihnya kurang, bisa dibandingkan sendiri. Makanya lebih bagus, kayaknya lebih besaran Inpari 32. Jadi ada, karena di pojok sini ada yang kekurangan. Jadi ini kawan-kawan bisa membandingkan Inpari. Jadi bisa, nanti bisa memilih benih yang seperti ini. Mantap, tapi lebih mantap lagi Inpari ini. Ini Inpari 32. Ini di samping, sama-sama benih yang ditanam kemarin adalah berusia 2 bulan. Tapi masih mantap. Ini rata. Ini lebih subur. Karena yang sebelah sini, ini adalah kekurangan air. Karena kalau ada air dari atas, akan turun ke sini. Ini tempatnya air ini, sehingga tanahnya selalu basah. Demikian, mudah-mudahan ini sebagai inspirasi kawan-kawanku petani bisa memilih, dalam memilih benih biar tidak salah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Pandawa TV biar saya lebih semangat dalam membuat konten seputar pertanian. Dan saya akhiri, dinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.